Ya halo guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba membuat percobaan inverter menggunakan NE555. Sini IC NE555. Seperti yang kita udah ketahui, NE555 itu IC timing ya, timer, IC timer. Nah, ini kita bisa lihat murah meriah, IC timer yang murah meriah. Kemudian ada lagi ini isolator. Isolator untuk transistor, di sini ada pendingin juga. Pendingin transistor TIP, ini transistor TIP-nya. TIP41 dan TIP42. Kemudian ada resistor, ada potensiometer, ada kapasitor, dan yang terakhir yang pasti ada dalam inverter adalah trafo. Trafo yang sekarang digunakan adalah jenis trafo inti besi. Langsung aja kita rakit ya. Gue mulai dari pemasangan transistornya dulu di pendingin menggunakan isolatornya juga. Kenapa harus menggunakan isolator? Karena TP41, TP42 dia bodinya itu adalah kolektor. Jadi urutannya, urutan kakinya, yang nomor 1 sebelah kiri adalah basis, yang tengah adalah, yang kedua adalah kolektor, dan yang ketiga itu kaki emitor. Nah, kaki yang kedua, yang kaki kolektor itu nyambung dengan si bodinya, bodi besinya, makanya harus menggunakan isolator. Ya, rangkaian ini frekuensinya kisaran di 50 Hz atau 60 Hz. Nanti tinggal diatur aja menggunakan potensiometernya. Potensiometer itu berguna untuk mengatur frekuensi yang keluar dari IC NE555 tersebut. Ini udah jadinya, sudah dikonekkan dengan power supply. Ini gue menggunakan power supply karena sebagai trial aja, karena gue gak punya aki ya, aki 12 volt.
Jadi sementara untuk trial menggunakan power supply 12 volt. Ya ini sudah jadi, sudah menyala, menyala terang. Ya rangkaiannya sederhana banget sebenarnya. Simple, bisa dibuat di rumah. Kemudian ini rangkaiannya bisa kita lihat. Ya, seperti ini aja guys. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih sudah nonton. Thank you.